Ini batu jamrud, ritmenya di minor, originnya di Zambia. Mbak Aisyah, kita ketemu lagi ya, Mbak ya? Iya. Seperti biasa, kita mau update lagi untuk koleksi batunya. Iya. Nah, kali ini untuk edisinya ada apa aja nih, Mbak? Ini kebanyakan batu emerald, Om. Ada giok juga, ada crystal beryl. Oke, baik. Ya, harga sesuai kualitas nih, Mbak ya? Betul. Kita lihat satu-satu batunya, Mbak ya. Kita ke batu cincin yang pertama dengan warna ungu. Dan ini, waduh, ini saya lihat nih custom cuttingnya bagus nih, Mbak ya? Iya. Oke, nah mungkin untuk batunya dulu nih, Mbak. Ini ada kecubung Brazil, Om. Dia beratnya di 10 karat lebih. Oke. Keringnya juga perak microsetting. Silakan teman-teman, batu pertama yaitu kecubung atau amethyst quartz yang dari Brazil ya, Mbak ya? Betul. Oke, ring perak microsetting. Betul. Natural amethyst quartz ya, dari Brazil, warna ungu, beratnya 10,9 karat. Nah, harganya, Mbak? Untuk harga saya lepas di 2,5 juta aja, Om. Oh, 2,5 juta? Oh, silakan teman-teman, batu permata yaitu amethyst quartz atau kecubung Brazil dengan berat 10,9 karat hanya di 2,5 juta rupiah. Kita lanjut sekarang ke batu warna hijau-hijau. Ini kecil tapi hijaunya bagus nih, tua nih saya lihatnya, Mbak ya. Oke, mungkin untuk batunya nih, Mbak. Ini batu jamrud, dia bentuknya koboshon. Ya. Ritmenya di minor, originnya di Zambia. Oh, Zambia ya, Mbak. Betul. Ya? Oke. Dan ini hijaunya benar-benar hijau yang tua kristal ya, Mbak ya? Iya. Jadi ini emerald beryl jamrud dari Zambia diikat ring perak pastinya. Betul. Natural emerald beryl ya, CE minor Zambia, beratnya 1,27. Harganya, Mbak? Untuk harga masih sama di 2,5 juta aja, Om. Oh, 2,5 juta ya, Mbak ya? Betul. Oke. Silakan teman-teman nih dengan kualitas yang bagus, jamrud Zambia dengan berat 1,27 karat di 2,5 juta rupiah. Batu berikutnya masih dengan warna hijau dan di sini saya lihat nih hijaunya kristal. Batunya masih sama di jamrud Zambia, ya. Cuman dia lebih kristal, Om, batunya. Betul. Okay. Terus ringnya masih sama dari perak. Jadi ini masih dengan batunya jamrud yang dari Zambia ya, Mbak ya? Betul. Cuma ini bentuk cutting dan hijau lebih kristal juga, ring juga sudah perak ya, Mbak ya? Natural emerald beryl masih CE minor Zambia dengan bentuk oktagon, beratnya 1,33 karat. Nah, harganya nih, Mbak? Harganya saya lepas di 3,5 juta aja, Om. 3,5 juta? Betul. Oke. Silakan teman-teman, pilihan masih jamrud atau emerald beryl yang dari Zambia. Bentuk cutting 1,3 karat di harga 3,5 juta ya, Mbak ya. Kita lanjut lagi ke cincin berikutnya, masih dengan warna hijau yang bagus ya, Mbak ya. Hijau pekat. Nah, ini mungkin apa nih perbedaannya nih, Mbak? Nah, ini masih sama di jamrud, dia Brazil. Oke. Okay. Cuman dia moderat, Om. Oke, okay. Yang ini yeah. Brazil ya, Mbak ya? Iya, yeah, okay. Betul. Jadi ini masih jamrud atau emerald beryl namun origin dari Brazil ya, Mbak ya? Betul. Yang hijaunya juga bagus dan ring juga sudah perak. Natural emerald beryl di sini CE moderat Brazil. Warna hijau beratnya 1,27 karat. Harganya, Mbak? Harganya masih sama, saya lepas di 3,5 juta aja, Om. 3,5 juta. Silakan teman-teman, pilihan ketiga dengan batu masih jamrud emerald beryl, namun yang ini dari Brazil, harga juga masih 3,5 juta rupiah. Kita lanjut ke batu cincin berikutnya, masih dengan warna hijau yang bagus, dan saya kira sama, ternyata beda origin lagi, Mbak ya? Beda, Om. Okay. Tapi ini masih sama, jamrud, ya. Dia Ethiopia CE Insignificant. Oh, CE Insignificant. Betul. Silakan teman-teman, lagi banyak nih koleksinya jamrud jamrutan ya, Mbak ya? Betul. Nah, yang ini ada pilihan dari Ethiopia dan treatmentnya hanya insignificant. Oke, ring perak mewah pastinya. Natural emerald beryl ya, CE Insignificant Ethiopia. Beratnya 1,70 karat. Harganya, Mbak? Untuk harganya saya lepas di 3,7 juta aja, Om. Oh, 3,7 ya. Betul. Oke. Silakan teman-teman pilihan lagi jamrud atau emerald beryl, yang ini dari Ethiopia dan insignificant, dan yang ini di harga naik di 3,7 juta rupiah. Kita lanjut lagi masih dengan batu cincin warna hijau-hijau lagi. Wah, ini cuttingnya bagus nih, kotak hijaunya pun juga ya kental ya, Mbak ya. Iya. Baik. Masih sama, Om, ini jamrud dari Brazil, treatmentnya CE minor. Oh, yang ini Brazil ya, Mbak ya. Betul. Oke.
kembali lagi nih pilihan emerald beryl yang dari Brazil ya Mbak ya? Betul. Cuma ini hijaunya ya, hijaunya pekat, bagus, dan ring juga sudah perak. Natural emerald beryl dari Brazil, CE minor, ya shape-nya square, 1,65 karat. Harganya Mbak? Harganya saya lepas di 3,8 juta aja Om. 3,8? Iya. Pilihan jamrut yang dari Brazil CE minor, di harga yang ini hanya 3,8 juta rupiah. Kita lanjut ke pilihan terakhir, masih dengan batunya jamrut juga ya Mbak ya? Betul. Dan ini yang apa keratnya lebih besar lagi. Betul. Okay. Ini masih sama, ada jamrut Ethiopia, dia treatmentnya di CE insignificant Om. Oke, okay. Dan yeah, beratnya lumayan ya Mbak ya? Betul, beratnya lumayan di 3 keratan lebih. Oke. Okay. Yeah. Ringnya dari perak Om. Oke, okay. Pilihan terakhir nih untuk jamrut atau emerald beryl, yang ini Ethiopia insignificant ya Mbak ya? Betul. Dengan kerat 3,5 keratan, ring perak mewah. Natural emerald beryl ya, Ethiopia CE insignificant 3,57 karat. Oke, okay. Harganya Mbak? Harganya saya lepas di 7,5 juta aja Om. 7,5 juta ya, ya karena besar ya Mbak ya? Betul. Okay. Pilihan jamrut emerald beryl Ethiopia insignificant dengan berat 3,57 karat di harga 7,5 juta rupiah. Kita lanjut ke batu permata berikutnya dengan size-nya cukup besar ya Mbak ya? Betul. Warnanya ada biru-biru, ada ungu-ungu. Betul. Oke, nah ini untuk batunya apa nih Mbak? Ini Tanzanite, ya. Dia lumayan besar Om, di 22 karat. Batuan dari Tanzania pastinya, yaitu Tanzanite Zoisite ya Mbak ya? Dengan fenomena cat's eye dan ring juga sudah perak pastinya. Natural cat's eye Tanzanite Zoisite Tanzania, treatment hanya heat warna violetish blue, beratnya 22 keratan. Oke. Harganya Mbak? Harganya saya lepas di 5,5 juta aja Om. 5,5 juta. Silakan nih teman-teman yang belum punya, lagi ada Tanzanite Zoisite yang beratnya 22 keratan di harga hanya 5,5 juta rupiah. Kita lanjut ke cincin permata berikutnya, dan ini waduh kecil-kecil tapi nilainya tinggi. Betul. Bisa terlihat fenomena tali yang tajam ya. Iya, okay. Fenomena cat eye ini ya. Ada cat eye chrysoberyl Om dari Sri Lanka. Oke, okay. Dan ini memang tajam talinya Mbak ya? Betul, oh, talinya okay. Juga bagus, nggak putus-putus Om. Nah betul, ya. Oke, okay. Jadi ini cat eye chrysoberyl yang dari Ceylon ya Mbak ya, Sri Lanka ya, ini warnanya bagus dan ini cat's eye-nya yang penting, tajam ya Mbak ya, ring juga sudah perak. Natural cat's eye chrysoberyl no treatment Sri Lanka, di sini warnanya hijau kekuningan, beratnya 1,3 karat. Harganya Mbak? Harganya saya lepas di 5,5 juta aja Om. 5,5 juta ya Mbak. Betul. Ya batuan cat's eye chrysoberyl Ceylon dengan berat 1,3 karat di harga hanya 5,5 juta rupiah. Kita lanjut lagi ke cincin berikutnya, dan ini kristal pasti batunya, dengan warna kuning ya Mbak ya, ya. Oke, okay. Ini ada yellow chrysoberyl, beratnya sekitar di 3,3 karatan. Oke, okay. Ya dia no hit Om. No hit pastinya. Betul. Mbak ya. Oke, okay. Jadi ini batu permatanya chrysoberyl yang warna kuning ya Mbak ya? Iya. Berat 3 keratan dan ini kualitasnya bagus nih. Kuningnya bagus dan lusternya juga bagus. Ring juga sudah perak pastinya. Natural yellow chrysoberyl dan di sini untreated warna kuning, beratnya 3,3 karat. Harganya Mbak? Harganya masih sama di 5,5 juta aja Om. 5,5 juta. Betul. Silakan teman-teman batuan yellow chrysoberyl dengan berat 3,3 keratan di harga juga 5,5 juta rupiah. Batu cincin berikutnya dengan warna hijau kental ya Mbak ya. Betul. Dan ini permukaannya glossy berminyak. Nah, mungkin ini untuk batunya nih Mbak. Ini ada giok Burma Om, ya. Tipe A, beratnya sekitar di 16 keratan. 16 keratan ya? Betul Om. Oke, jadi ini giok Burma atau jadeite jade yang tipe A ya Mbak ya? Betul. Oke, nah ini juga nih, bagus nih, hijaunya kental, glossy, ring pun juga sudah perak ya Mbak ya. Natural jadeite jade, ya tipe A Myanmar Burma, beratnya 16,7 karat. Harganya Mbak? Harganya saya lepas di 6,5 juta aja Om. 6,5 juta? Betul. Pilihan giok Burma atau jadeite jade tipe A dengan berat 16,79 karat, hanya di harga 6,5 juta rupiah. Kita ke batu permata yang terakhir dengan warna hijau kental dan ini dimensinya pun besar dan yang pasti glossy berminyak juga ya Mbak. Betul. Ya. Nah, batunya Mbak? Masih sama Om, ada giok Burma tipe A,
dia keretanya lebih besar dari yang tadi. Yang ini sekitar 27 lebih om. 27 krat. Yeah. Dan ini bisa dilihat hijaunya pun rata ya Mbak ya. Yeah. Waduh, ini kental banget warnanya, bagus. Dan ringnya juga micro setting pastinya. Betul. Sertifikat dari MRI ya, Natural Jedi Jade Origin Myanmar Burma tipe A. Beratnya 27,8 krat. Nah, harganya Mbak? Untuk harga saya lepas di 18,5 juta. 18,5 juta? Iya. Silakan teman-teman yang belum punya nih batuan giok dari Myanmar Burma tipe A dengan berat 27,8 krat, dibuka di harga hanya 18,5 juta Mbak ya? Betul. Oke Mbak Aisyah, seperti biasa untuk harga-harga batu permatanya nih Mbak? Masih bisa digoyang. Masih bisa nego ya Mbak ya? Oke, nanti teman-teman bisa kontak via WhatsApp atau langsung datang ke Blok M Square lantai basement Zeus Game Store ya Mbak ya. Baik, dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan ketemu lagi Mbak. Iya, terima kasih Om.